Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. DJ Dinar Candy saat ini tengah diperiksa polisi setelah melakukan aksi protes PPKM dengan berbikini di pinggir jalan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi saat ini masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti lain untuk melengkapi penyelidikan. Yusri menerangkan pihaknya juga akan memeriksa saksi ahli. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya unsur pidana dalam aksi berbikini Dinar Candy. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sore ini akan melakukan gelar perkara terkait aksi Dinar Candy. Gelar perkara dilakukan untuk mengkaji unsur pidana termasuk menetapkan status perkara apakah bisa ditingkatkan ke proses penyidikan. Saat ini Dinar Candy masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Adiknya sekaligus manajer Dinar Candy juga turut diperiksa karena merekam aksi berbikini tersebut. Polisi mengungkapkan aksi Dinar Candy itu direkam oleh adik sekaligus manajer sang DJ. Aksi berbikini Dinar Candy dilakukan di Jalan Adiaksa Lebak Bulus, Jaksel, Rabu 4 Agustus 2021 kemarin. Saat ini, dua handphone milik Dinar Candy sudah disita polisi sebagai barang bukti. Handphone tersebut digunakan untuk merekam dan memposting aksi berbikini Dinar Candy. Dinar Candy pernah menulis di akun Instagramnya soal akan memakai bikini di jalan umum karena stres. Dinar mengaku stres karena PPKM diperpanjang. Benar saja, pada Rabu 4 Agustus 2021 siang, Dinar Candy melakukan aksi protes itu dengan berbikini. Aksi itu diduga dilakukan di pinggir jalan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.